Sebarang pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 bergantung kepada keputusan Peguam Negara Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari yang berkata pembentangan pindaan itu akan diusul pada penggal ketiga Dewan Rakyat bermula Isnin depan. Bagaimanapun katanya, sama ada ia sempat atau tidak bergantung kepada pembentangan bajet 2016 dan perbincangan mengenai isu Trans-Pacific Partnership Agreement, TPPA. Jadi kita telah melaksanakan proses pembincangan bersama dengan lebih 250 sehingga 300 pengamat industri dan juga orang yang berminat, itu stakeholder, dan perkara ini telah pun diselesaikan. Jadi di peringkat kementerian dan MCMC kita telah selesaikan perbincangan dan juga pembinaan dan kita telah majukan perkara ini kepada pihak Jabatan Peguam Negara untuk tindakan susulan. Menurutnya, pihaknya tidak hanya melihat dari sudut penggunaan sosial media, malah ia berkait dengan undang-undang sedia ada di bawah SOSMA, POTA dan Akta Hasutan. Jelasnya, pindaan berkenaan bertujuan membendung kegiatan yang boleh menjejaskan keselamatan dan keharmonian serta perpaduan di negara ini. Kita cuba, kerana atas dia ada, jumlah hukuman adalah agak rendah, iaitu antara 100 untuk denda yang dikenakan. Jadi, dan penjara lebih kurang setahun hingga 3 tahun. Jadi kita melihat dari segi aspek mana kita boleh meningkatkan lagi dari segi cadangan peningkatan hukuman yang dikenakan ke atas pesalah-pesalah di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Ini adalah selaras dengan perkembangan yang dilakukan di negara-negara lain juga. Terdahulu, Jailani berbasikal bersama penduduk kampung dan merasmikan bulan pengguna PPDNKK peringkat negeri di Kampung Menerong, Hulu Terengganu.